romantisnya aku kira dia bercanda. Terus dia balik marah. Dia hening sepanjang perjalanan pulang. Sambil mereka sepanjang mati sih. Wajar kan aktor drama jadi. Oh, apa drama waktu itu? Kiri doang, kiri doang. Kamu bohong berarti nangisnya waktu itu. Ya gitulah, aku waktu itu masih gak tahu di mana dia serius, mana dia bercanda. Ternyata dia serius. Dan ternyata aku malah ketawa. Terus dia diem. Serius. Aku kan merasa bersalah ya. Dan perasaan bersalahnya sampai sekarang. Dan dia kayaknya gak maaf. Waktu itu aku bisa bilang tetangga aku meninggal. Kamu bercanda. Ya, itu mungkin gak ada di dalam tuh, gak ada di dalam script. Kapan nikah? Tenang, katanya sih tahun depan. Bukan, soalnya aku takut kan, kan ini kan pertama ya Pak, ini pil pertama. Jadi itu aku tuh selalu di pikiranku tuh, omongan adalah doa, omongan adalah doa. Aku gak peduli dengan ngilangin kaki, ngilangin jari, aku gak peduli. Jadi kan aku takut ya, di akhirnya kalau aku ngomong gini, bilang gitu, tau nih cowok gue belum lamar-lamar, payah gitu. Ya, dia ngarep punchline-nya tuh itu. Tapi kan aku takut ya, kalau gak dilamar-lamar gimana nih gitu kan. Kayak ngerasa ada gimana gitu, terus aku bilang kayak gitu. Itu kalau di kamu, ya, bingung. Kalau di ininya ya, di filmnya ya, itu kan kamera kayak Ernest tuh. Kalau filmnya ke Willy, itu Willy kan camah, itu camah yang hilang. Jadi, kalau nih cukup kalau ngarepan. Rencananya sih tahun ini, akhir tahun ini. Soalnya waktu itu udah ketemu keluarga besar dia, kemudian ngobrol-ngobrol. Terus katanya ada, kan mungkin tante kamu mau nikah. Kayaknya kalau berdua kayaknya sering banget beda pendapat ya atau gimana gitu. Oh beda pendapat ya. Kayaknya hampir semua hal beda pendapat. Semua hal iya. Terus untuk bisa akhirnya nyatuin lagi. Sebenarnya ini sih sebenarnya enggak beda sama tapi perspektifnya beda. Habis itu ada musik gini. Kayak misalkan musik ya. Kita pernah suka musiknya sama Avenged Sevenfold. Terus ya aku suka musiknya. Aku juga aku suka lagunya, mame. Oh enggak, kalau aku liriknya. Dan kita debat dari situ. Tempe deh, tempe. Kita berdua suka tempe. Bedanya adalah aku suka mateng, dia suka mentah. Ada yang suka tempe mentah nggak di sini? Ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang hidup cuma satu. Terserah ya, itu ada. Tapi tahu nggak, Mbak? Untuk menyatukannya lagi itu juga beda pendapat. Jadinya, yaudah deh. Ya kamu benar. Enggak, kamu benar. Enggak, kamu benar ya. Udah semuanya sekarang. Enggak, kamu aja. Udah, sama aja. Mau kita berantem, mau kita tuh apa sih? Mau kita tahu. Tapi nggak berantem. Iya. Bumbu-bumbu calon nikah. Saya tadi belum nyebutin, kan katanya sempat ngintilin ya sebelum akhirnya diterima jadi partner. Apa sih yang bikin kamu ngintilin? Soalnya dia itu banyak banget yang deketin. Banyak banget, mulai dari pokoknya banyak banget. Temanku juga. Makanya gimana supaya cowok-cowok tuh gak mau deketin dia, ya udah ngintilin sebelahnya. Sampai cuman Angie kok ada sampai dia gerak ini. Aduh. Dan berhasil kan? Terus aku jadi sama kamu kamu udah suka. Tapi dia bilang sama orang bahwa aku suka sama dia. Dia bilang sama orang Angie suka sama aku duluan. Salah perempuan kan. Mas, di sini jangan ditiru tolong. Berapa lama ngintilin? Sebulan. Oke, kalau kamu ngomong bohong. Ini semua orang anggap kita pacaran.
kesalahan gitu gitu. Lain sih. Dia sampai sekarang masih nunggu-nunggu. Udah kayak ada momen apa gitu dia sangka itu adalah surprise pernikahan. Itu ada orang jatuh gitu. Jangan-jangan pasti telur gitu bobo will you marry me? Enggak gitu mbak, enggak gitu. Ya, aku sebenarnya bilang sama dia, karena aku S2 nih. Aku maunya nanti setelah aku sudah kan keren gitu ya kalau karangan bunganya gitu nama aku panjang gitu ada gelar dia kan saat sudah 7 tahun lagi terus jadinya targetku tetap aku kuliah tapi kalau sebelum lamaran ya kalau itu prosesnya perannya ya maksudnya okay, kalau dia udah siap tahu gitu terus dia aku tuh aku lihat 7 tahun dia udah tahu udah setengah tahun tapi lihat dong sebenarnya aku udah kerja 3 setengah tahun udah 7 tahun FPP kok jadi aku yang bego nyari pacar karena udah 7 tahun ya hopefully lebih ini sih, lebih fleksibel sih karena kalau sekarang itu ada susah cari waktu ya kayak kalau dia untuk dia dapat kerjanya bentrok sedangkan gue juga sama waktu gue keluarga waktu dengan dia kerja waktu dengan Instagram jadi semua di tahun ini lebih bisa lebih jaga waktu aja deh jangan sampai gue ngambil job sana ambil job sini akhirnya di ujung itu nanggung buat tipes jangan sampai dan kehilangan momen waktu dengan keluarga juga soalnya udah jarang banget kan aku ketemu ibu dan bapak gitu dan kamu juga karena apalagi dia lu jarang banget soalnya ibu dan ayahnya tuh di luar sana di Kalimantan paling tahun 3 kali iya dengan anak dia sering banget dia bilang kangen umi deh atau kangen ayah deh dan kita selalu nyari waktu kapan nih waktu kita bisa kesana nah 2015 kemarin gak ada jadi 2016 ini harus ada dari akhir karena udah ini kan kita akhir bulan sorry akhir semester siap? Takut, aku jadi takut. Agresif banget ya. Akhir semester, insyaallah. Kapan? Bulan ini nggak bakal gue kasih tahu. Karena ada dia juga, jangan kayak gitu deh, teman-teman. Bulan ini gue dilamar hari ini. Kita akan berjumpa.